Ya, itu bagian dari game plan kami di tim Tiger Shark sendiri. Karena kita tahu sendiri si Hanif merupakan seorang basic, seorang pegulat. Dan tadi ketika saya menyerang dia, saya ancam dia dengan beberapa kali tendangan dan pukulan. Dia langsung inisiatif ketika melihat serangan saya selesai, dia langsung coba untuk mendekat. Dan seperti game plan terjadi, dan itu terjadi tadi pertandingan, dia coba mendekat, dia coba untuk mendorong saya ke cage, mengangkat dan membanting. Dan kita terjadi ground fight, kemudian dia melakukan guillotine choke ya. Di situ saya saya coba untuk survive dan saya menekan dia. Akhirnya dia melaksanakan tap. Harusnya ketika dia lepas kuncian itu mungkin kita akan masih bisa melanjutkan pertarungan, tapi dia memilih untuk bertahan dan itu berisiko untuk pernafasannya dia, dan mungkin karena itu tadi, karena dorongan saya ke arah vital ke lehernya dia, dan dia mungkin kehabisan napas di situ, akhirnya dia tap out. Oh, saya coba untuk bermain untuk menikmati permainan ini karena sekali lagi dia seorang pegulat dan kita harus bermain efektif. Ketika ada kesempatan jarak, dan itulah kita memanfaatkan jarak kita untuk melakukan serangan. Oh, saya tidak sadar karena saya tidak lihat, karena posisi saya dia sedang gulitin dan saya menekan dia, dan itu tidak kelihatan gitu. Kecuali kalau mungkin dia ngetopnya ke saya, mungkin saya bisa merasakan itu. Tapi dia tapnya ke oktagon ya. Alhamdulillah sangat kerja keras kami selama ini, saya dan tim. Terutama untuk master kami, Master Zuli, Master Awal, pelatih David Kraft. Sangat membantu sekali saya untuk kemenangan saya malam ini. Kemenangan ini terkhusus untuk keluarga saya di Ambon, seluruh all Shark, Tiger Shark, family Tiger Shark, Shark Team, dan semua yang sudah support kami di tim Tiger Shark.